Friday Gadgetronic Sale. Belanja gadget dan elektronik tanggal 25. Hemat serba Rp50.000, cashbacknya hingga Rp500.000. Ayo beli semuanya di Blibli Payday. Beres. Waktunya ngopi. Renata, rekomend kopi yang enak dong. Sebagai chef, aku tahu ya, lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak, emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Wah. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand, makanya kopinya gurih. Manisnya, kita yang atur. Benar, gurih. Iya, gurih. Buktiin sendiri, Creamy Latte, kopi latte, gurih. Tokopedia promo guncang, CEORE guncang-guncang. Tokopedia promo guncang, promo pasti mengguncang. Tokopedia promo guncang, CEORE guncang-guncang. Tokopedia promo guncang, promo pasti mengguncang. CEORE gratis, gak bakal rugi. Cepat lagi. Promo guncang 77, cari di aplikasi Tokopedia dan TikTok. Duh, pada habis lagi. Ibu, lihat deh, Bu. Lah, itu emak. Nak, emak mau ngingetin aja. Belanja harian di GoMart, banyak produk harga flat tiap hari. Apa kayak Gojek yang paling hemat? You are watching On Demand. Please do not try to vote or enter any competition or other interactivity in this program, as it may not count and you may still be charged. Sama aja. Ya. Hal ini tadi aku pelukan aku. Dia minta maaf sama aku. Dia bilang, "Mami, maafkan aku nakal." Iya. Maafin Mami juga. Mami berusaha menjadi ibu yang baik untuk kalian. Meskipun kalian gak dibesar kalau ada seorang ayah. Saya cuma mau kumpul begitu tadi. Saya yang stres banget. Saya membuat asam lambung saya naik. Saya sesak nafas dua kali. Karena harapan saya tahu anak saya lagi mengalami goncangan hidup tentang keluarganya. Saya tidak bisa ngomong apa. Saya cuma bisa rangkul anak saya. Saya bilang berubah ya nak. Berubah ya. Cuma itu yang bisa saya lakukan. Sebenarnya itu sebenarnya Mami ada untuk kamu dimanapun, di setiap apapun. Ya, berubah. Ya sudah-sudah, lihatlah wajah ketiga anakmu. Cuma itu yang saya minta, ya Mami. Sebelumnya ada kebetulan lah, sebetulnya kayak Tuhan satu minggu ini. Saya gak ngerti. Batin saya itu nangis. Saya diam, tiba-tiba saya tarik. Itu saya sepertinya sedih. Gak tahu apa yang saya rasakan. Saya sedih, diomelin orang. Enggak, ngapain enggak. Tetapi mungkin itu naluri seorang ibu. Ya. Saya nangis, saya gak tahu apa penyebabnya saya nangis. Saya dengar lagu kemarin sama Pista. Iya. Jadi dengar lagu, saya puter-puter. Kayak seperti apa ya mas ya, mas mbak media ya. Kayak seperti, karena kan Mami waktu itu ke rumah ya. Kayak ada firasat gitu. Saya juga puter-puter lagu abang itu berkali-kali. Sampai KPB bilang, "Kenapa, Fis?" "Enggak. Tapi kok pengen nangis ya?" Demi Allah ini, demi Tuhan ini yang ngomong ya saya. Mami juga gitu. Kok ikut Virgon ya, kenapa ya? Entahlah ya, itu sebelum kejadian ya. Lagu yang mana? Bisa dikatakan Mami ada firasat begini. Iya. Saya firasat, saya berdua dia ini lagi main live di TikTok. Iya. Saya bilang, kami berdua ngobrol. Lagi habis dari tempat tidur, dia ke ruang tamu, duduk, aku ngekor ke ruang tamu. Nah, ini mana lagi nih? Aku gini, coba tiba-tiba kok nangis ya. Biasanya aku kalau merasakan seperti itu, saya yang ceritain, atau mungkin
ada yang terjadi. Mami tuh sampai tunjukin foto-foto Virgon kecil, Kak Feby kecil. Mami kenapa? Kok gitu? Kenapa ya nak ya, Mami ya?